1 Oktober 2023, kejuaraan daerah Asosiasi PSSI Kota Tangerang 2023 resmi ditutup. Diakhiri dengan pertandingan U15 antara SSB Cipondoh Putra dengan SSB Garuda Junior yang berakhir dengan skor 1-0 untuk keunggulan SSB Garuda Junior. Dalam kejurda ini sekaligus juga dilakukan seleksi tim Suratin Persikota untuk kelompok umur 13, 15, dan 17 tahun. Sementara itu, juara 1 kategori U8 diraih oleh SSB Salva Soccer, juara 1 kategori U10 diraih oleh SSB SCS, juara 1 kategori U12 diraih oleh SSB Beringin Putra, juara 1 kategori U13 diraih oleh SSB Imadara, juara 1 kategori U15 diraih oleh SSB Garuda Junior, dan juara 1 kategori U17 diraih oleh SSB BM Mifa. Yang pertama, saya menyampaikan apresiasi kepada panitia penyelenggara dan semua pihak yang terlibat atas terlaksananya kejurda ASKOT PSSI Kota Tangerang. Tentunya ini sebuah langkah semangat kebersamaan untuk melakukan pembinaan, memberikan motivasi kepada semua klub-klub, semua SSB yang ada di Kota Tangerang, ya, untuk melakukan pembinaannya kepada para pemain SSB itu. Dan saat ini kita adakan kejurda untuk menunjukkan kebolehan dan ingin melihat para pemain SSB yang ada di Kota Tangerang untuk kita jadikan suratin, ya. Jadi pembinaan terus kita lakukan secara berkala, berkelanjutan. Dari Stadion Benteng Reborn, Tim Liputan Espora Channel melaporkan.